Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Mbah Mul. Jadi, kali ini aku lagi ada di salah satu kandang milik Mbah Mul. Jadi, aku mau mengupas tuntas gimana caranya ternak jangkrik dari nol sampai sukses ya. Tetap stay tune di channel YouTube kami. Jadi yang pertama-tama yang kalian butuhkan adalah kotak jangkrik atau peti seperti ini ya teman-teman. Ini terbuat dari papan triplek. Untuk panjangnya ini bisa 80, bisa juga 60 ya teman-teman. Maksud saya tingginya ya teman-teman, yang penting terhindar dari predator lainnya. Dan jangan lupa dikasih kotak oli seperti ini atau wadah. Maaf ya teman-teman, maksud saya ini bentuknya bulat seperti wadah mangkok. Ini tempat oli bekas ya teman-teman, agar hama yang di bawah itu enggak merayap ke atas box. Nah, untuk tutupnya sendiri kalian bisa menggunakan kain tipis atau jaring-jaring ya teman-teman. Yang penting aman dan sirkulasinya terjaga, dibuat seaman mungkin. Dan jangan lupa dikasih angin-angin seperti itu ya teman-teman. Sirkulasi udaranya lancar. Nah, jangan lupa dikasih jarak seperti ini atau space agar enggak kena hama ya. Jadi kasih jarak seperti ini. Ini tim saya lagi mengisi media untuk bertelur si jangkriknya ya teman-teman. Nah, medianya sendiri ini kita pakai media pasir yang ditaruh di dalam loyang. Oke guys, apakah kalian berminat untuk ternak jangkrik? Ternak jangkrik mudah loh, nggak perlu tempat yang luas, di emperan rumah juga bisa, yang penting tidak terpapar sinar matahari dan jauh dari keramaian, karena jangkrik itu mudah stres ya teman-teman. Gimana nih kalau satu kotak ini kalian bisa panen sampai 100 kiloan? Wah, auto kaya. Tiap bulan cuan dan bisa dapat ipon. Kalian butuh telur jangkrik. Kita bisa COD dan kirim ke seluruh Indonesia loh. Untuk konsultasi atau pembelian kalian bisa hubungi di nomor bawah ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, bye-bye.